Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to the English class of the 7th grade of the odd semester, in the first semester. We will continue our meeting from the first meeting about the things around me. Before that, let's pray together first. Al-Fatiha. Okay. In the previous meeting, we learn about the things around me, ya, tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, from the bedroom, and then bathroom, and then the kitchen, ya. Next, we learn about things around me part 2, benda-benda yang ada di sekitar. Still about the things around me. Masih tentang bergulat tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemarin kita belajar tentang kitchen, also bedroom. Nah, kita lihat di segala aspek. Di selain yang benda-benda yang kemarin, masih ada banyak lagi benda-benda di dapur dan juga di kamar tidur, ya. Ada refrigerator from the kitchen, ya, from the kitchen room. Refrigerator, freezer, ya. Garbage pail, mixer, cabinet, paper towel holder, canister, counter, ya, yeah. This toaster, oven, burner, stove orange, ada tea kettle, pot holder, microwave or oven, ada blender, yeah. Ada banyak lagi, ya, kita sesuai dengan nomornya. Yang pasti tahu, ya. Kemudian ada the bedroom. There are many things in the bedroom. The bed, pillowcase, sheet, blanket, the mirror, clock radio, alarm clock, the bed frame, box spring. Jika kalian punya kamar tidur sendiri, kalian pasti bisa menyebutkan the things in the bedroom, ya. Okay, you can mention yourself. You can mention and write down in your book about the things around, the things in the bedroom. Ya, kita mulai observing and asking question. Ya, we will tell the name of the thing in the kitchen. Kita akan menyebutkan nama-nama benda-benda di dapur dan juga di meja dining table, di meja makan, their numbers and their locations. Di sini apa yang kita lakukan? Pertama-tama kita akan merencanakan what to say about each thing in our notebooks, ya. Kita caranya adalah menyebutkan benda-benda yang ada di buku, kemudian ditulis di buku tulis. Contohnya, kita melaporkan ulang apa yang hasil temuan kita secara oral di depan kelas. Tapi karena kita tidak di kelas, ya, secara offline, kalian bisa menyebutkannya di kamar, ya. Maka, we will use dictionary, gunakan kamus yang ada di rumahmu. Nah, kita menyebutkan hal-hal dalam benda-benda yang ada di kamarmu, ya, melalui kalimat, yakni there are many things in the kitchen. Ada banyak benda di dapur, ya. There are menggunakan there are, karena banyak jamak menggunakan there are. Jika satu menggunakan there is, ya. Kalian lanjutkan kalimat-kalimat di sini, ya. Dari pertama adalah there is a big stove next to the sink. Gunakan preposition of place, ya. Gunakan preposition of place. Ada sebuah kompor besar di samping sink. And then number 2, there is a frying pan. Ada frying pan, pan penggoreng atau wajan penggorengan di atas kompor. Selanjutnya kalian bisa menyebutkan berdasarkan gambar yang ada di sini. Boleh atau gambar yang ada di sini. Nah, karena
kalian ini menurut buku, kalian sudah mempunyai bukunya secara e-book atau elektronik, kalian bisa membelikannya. Nah, di sini ada frying pan. Frying pan on the stove ya, ada di atas kompor. Kemudian ada keran ya, di samping ada sebuah kompor besar di samping keran itu ya. Nah, dan selanjutnya kalian melanjutkan benda-benda di sini dan tata letaknya ditulis di nomor 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Kemudian lanjutkan ya. There are many things, ada banyak hal, ada banyak benda di atas meja makan ya. Ini ada meja makannya. Setelah dapur kita lihat ada meja makan di depan dapur ya. Di depan dapur ada kursi, the chair, the table. Nah, kalian hitung, there are 6 chairs at the dining table. Ada 6 kursi di meja makan. Begitu, ada 1 mangkok nasi besar di atas meja. Okay, ya. We'll tell the names things in the kitchen and the location. Jika mengucapkan the location, pasti ada namanya preposition of place. Kita lanjutkan ini. We will learn to ask and answer question. Kita akan mempelajari pertanyaan dan menjawab pertanyaannya melalui jumlah dari benda tersebut ya. Okay, we will use dictionary. Jangan lupa menggunakan dictionary. Okay, how many plates? Contohnya dalam percakapannya ini, how many plates are there on the table? Berapa banyak piring-piring yang ada di atas meja? Okay, kemudian temannya menjawab, there are 5 plates on the table. Ada 5 piring di atas meja. Nah, kalian juga. Kalian bisa menggunakan melis benda-benda yang ada di rumahmu ya. Kemudian tulis dengan number ya. Penggambarannya seperti itu. Next. Ya, seperti ini juga ya. Ini sama. We are ready for our lunch. Kita siap untuk makan siang kita. Sekarang kita ada di meja makan. Here are what will we do. Di sinilah kita akan melakukan sesuatu. First, we will listen to our teacher say the names of things at the dining table. Pertama-tama, saya akan menyebutkan benda-benda di atas meja. Then, we will repeat the words of the teacher one by one. Karena kemarin kita sudah mengucapkan one by one ya, dari a chair, a knife, bowl, bottle, a spoon, mug, a plate, a rock, a lunch box, a rice bowl, a tablecloth di pertemuan sebelumnya ya. Sekarang kita langsung menjawab pertanyaan dengan berlatih di rumah ya. Seperti there are many things in the kitchen. Ada banyak benda di dapur. Ini diganti ya. Benda-benda di sini nomor 1 2 3 4 5 diganti dengan benda-benda yang ada di dining table. There are many things in the dining table. Ya. Ada apa saja ya? Ada piring ya, piring. Piringnya ada berapa? There are bla 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 bla, bisa diisi jumlahnya. Plates on the dining table. Ada banyak piring di dining table. Ya, ini meja. Latihan, practice in the Google Class ya, dan forget to subscribe and click like button in this video ya. Berlatih di, nanti kalian bisa melakukan latihan-latihan di rumah berdasarkan gambar di sini ataupun yang ada, benda-benda yang ada di rumah ya. Kalian hitung bendanya seperti yang ada di meja makan, bendanya ada apa saja. Kemudian di kitchen bendanya ada. Jangan lupa menggunakan English. Use English. Gunakan bahasa Inggris. Okay, see you later. See you later in the next meeting. Yeah. Don't forget to always practice English.